Baik, kita ingin terus kembali ke Port Dickson bersama rakan setugas Arfa Yunus untuk mendapatkan perkembangan saat-saat akhir kempen menjelang PRK Port Dickson pada Sabtu ini. Arfa, teruskan laporan. Baik, terima kasih Cynthia. Hari ini di sini kami berjumpa dengan penduduk Port Dickson. Ada beberapa keluhan yang diutarakan dan juga harapan serta idea. Ada dua isu yang sering kami dengar dari awal kami berkampung di sini sehinggalah ke hari ini. Dua isu ini ialah pertama peluang pekerjaan dan perniagaan. Di sini peluang pekerjaan tidak banyak. Nak tak nak terpaksa memulakan perniagaan. Tetapi dengan perniagaan kecil-kecilan, mereka memerlukan sokongan. Dan kedua-dua isu ini melibatkan satu perkara iaitu industri pelancongan di Port Dickson. Ikuti luahan pengundi Port Dickson dalam tinjauan kami hari ini. Sebab apa pada saya, saya tengok macam Langkawi, macam Penang, semuanya pantai-pantai mereka membangun. Tapi macam Port Dickson ni macam ada gelap sikitlah, sunyi sikitlah, tak ada tak macam meriah macam sebelah-sebelah sana. Dan saya pun biasa tengok macam kat Krabi, kat semua ni macam di apa Phuket kan. Pantai dia penuh dengan orang. So saya mimpikan kalau misalnya Port Dickson boleh jadi macam tu. Lagi baiklah insya-Allah. Mudah-mudahan itulah harapan saya. Dulu kita selalu nampak macam orang putih kan berjalan-jalan apa semua. Sekarang memang tak ada nampak. Kak rasa sebab apa yang orang sana? Tarikan pelancong, bosi pun apa semua. Macam kita dapat ada sesuatu yang macam enggah tau, macam hari sukan ke hari apa nak buat prinsip baru nampak PD. Macam sesuatu yang memang trademark tidak tahu mesti datang PD tu tak ada. Macam dulu ada pesta polisa tidak tahu orang datang polisa orang kenal. Benda tu semua dah tak ada. Nenek ni orang sini sebelum mereka lahir. Tapi nenek lahir bukan Pinang. Nenek orang polisa ni. Kebanyakan isu ni perniagaan lah, semua usahawan. Nenek usahawan seorang pelik usahawan lah. Macam nenek ni, tengok. Nenek minta hari tu, Mara, MPPD, semua tak dapat kedai, gerai. Jadi nenek dulu bawa pokok dia lah. Bawa pokok ni, nenek okay you. Orang kurang upaya. Memanglah orang kurang usaha kan. Orang kurang upaya tapi okay you ni makna pagi nenek ni orang kurang usaha. Jadi duduklah mana-mana kat sini. Hujung tak alau lah. Kalau alau memang rasa marah jugalah kan. Baik, itu luahan pengundi-pengundi di Port Dickson. Seterusnya, tinggal 3 hari saja lagi sebelum kita menyaksikan siapa pengundi Port Dickson akan pilih sebagai ahli parlimen mereka pada Sabtu ini. Dan beberapa undi majoriti pemenang tersebut berbanding ahli parlimen sebelum ini. Jadi dalam pusingan terakhir ini, calon makin aktif turun ke padang, bertemu pengundi dan berkempen. Dan malam ini, kita ada beberapa ceramah dan juga majlis seperti Majlis Ramah Mesra bersama Muhammad Sabu iaitu Presiden Amanah pada 8 malam di Taman Intan Perdana. Dan pada 8.30 malam, ceramah Mega Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama YB Lim Kit Siang di Dun Lukut. Dan kemudiannya 9.30 malam, Datuk Seri Anwar akan ke Pesta Kesenian Masyarakat India di Linggi. 10 malam, beliau akan ke program bersama pesara di Taman Intan Tan Perdana. Dan esok, Tan Sri Muhyiddin Yassin turun ke Port Dickson bersama Tan Sri Rais Yatim dan juga Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan mereka dijangka akan memberi ucapan di Masjid Bagan Pinang. Baik, itu saja dari kami di Port Dickson buat masa ini. Dapatkan laporan lanjut di astroawani.com. Cynthia. Baik, terima kasih Arfa atas laporan tersebut.